Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan The Permanas Vlog. Kali ini Papa Agung doang sih, ini vlognya Papa Agung. Kali ini Papa Agung mau jalan-jalan ke Bali sama teman-teman kantor. Kita ada 2 hari di Bali. Nanti kita jalan-jalan, ada beberapa itinerary ya. Nanti kita lihat kita jalannya kemana aja. Please subscribe, like, and comment. Karena subscribe itu gratis. Dan kita tuh suka jalan-jalan makan-makan yang mungkin nanti berguna buat teman-teman kalau lagi cari referensi buat jalan-jalan dan makan-makan ya. Oke, ikutin kita ya guys. Oke guys, kita sudah sampai di bandara, terminal 2. Kita naik batik. Ini pintu 3, kita pintu 4 sana. Belakang AW katanya. Oke, sudah sampai di terminal 2. Terminal 2 udah bagus ya? Gue tau ada bagus, kayak sedikit lebih bagus lah daripada biasanya. Oke, kita pesawat jam 6 pagi naik batik, kita mau langsung nanti. Jadi ini jalan-jalan ke Bali. Please subscribe, like, and comment kalau kamu suka video-video traveling dan jalan-jalan, karena kita suka jalan-jalan. Ini kali ini kita jalan-jalan dengan Papa Agungnya. Oke guys, kita lihat ya kayak gimana. Hey guys, sudah di ruang ada Mona, mari. Masih zaman lagi, jadi masih lama. Kita jam 6 lewat 10 tadi pesawatnya ya guys. Tommy lagi ada, udah datang. Barika belum kelihatan, paling sama Jordan paling yang telat nanti. Kita lagi gimana guys. Yiks. Oke guys, kita masuk. Pesawat sudah bukan, semuanya sudah lengkap datang. Oke okay guys, kita masuk guys. Oh iya, hey. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Permanas Vlog, kita yeah. Jalan ke Bali. Subscribe dong. Subscribe, jangan lupa subscribe. Like, comment juga, gue udah di YouTuber abis. Oke okay guys, kita masuk guys. Oke, kita masuk di 15D. Oke, kita sudah di pesawat. Kita lagi berangkat guys. Gue ngantuk banget. Nanti paling kita lanjut lagi kalau kita udah sampai sana ya guys. Oke, okay? See you di sana. A few moments later. Oke guys, kita sudah siap mau turun. Yo, sampai di Bali. Jam berapa ini? Jam 8 pagi. Jam 9 dong. Kan sampai jam 9 di sini, guys. Jam 9 di sini siap ya. Oke. Okay. Habis ini kita dijemput ya, langsung ya. Langsung. Langsung dijemput. Ke mana? Dijemput kita mestinya. Oke. Okay. Widi, widi, widi. Nyari step, nyari step. Oh, nyari step. Nyari step, nyari step. Baru 3000 step hari ini. Bandaranya bagus. Bandaranya bagus, kita udah terakhir kapan ya, udah lama pak. Tapi ini bagus, dingin. Dulu kan kalau turun kayak perasaan panas banget. Ini udah oke sih. Sudah bergaya internasional gitu. Jadi udah oke banget. Mana drivernya? Ayo, ayo pak. Yuk. Oke, okay, tadi yang depan itu ada drivernya. Sudah sampai. Cuy, terakhir kesini kapan? 3 tahun yang lalu. Sama dong, 3 tahun yang lalu. Atau honeymoon. Sama dong, sama dong. Lu jangan-jangan honeymoon sama gue. Enggak, sama 3 tahun. Baru 3 tahun. Iya. Tapi anak lu udah 2 ya. Lu 1 masih. Oke, let's get in. Iya. Oke guys, sudah di dalam HS. Apa ya? Speakernya mana speaker? Speaker guys. Speaker mana speaker? Oh ada. Speaker yang di kantor? Bukan speaker Bluetooth 10.000-an bukan. Eh, sorry. Enggak boleh juga ya. Enggak boleh ya. Udah 30 dikurangin apa di 10. Parah, 30 ya. Oh, semuanya 10.000. Semuanya 10.000. Oke
Kita sudah di daerah Seminyak Peti Tengah. Kita nginep di Alea, guys. Nanti kita lihat. Oke, kita sampai, guys. Maya Loka. Oh, lumayan. Alea. Lumayan. Oke, kita sampai, guys. Aduh. Alea Seminyak. Oke, we're in. Oke, sampai di Alea Seminyak. Taruh bagas dulu. Kita lihat yuk. Ini adalah lobby hotelnya. Terus kita mau ngeliat sana adalah kolam renangnya, guys. Sini kolam renangnya. Oke, guys, ini adalah kolam renangnya. Ini sih ya bisa sih berenang juga, bisa sih. Bolak-balik aja paling. Ini rate-nya berapa ya, lo tau gak sih? Enggak tahu. Enggak tahu, berapa sih rate-nya? Enggak tahu. Pokoknya 3 star. Kita pokoknya tahu ini 3 star. A few moments later. Oke, guys, kita mau jalan dulu. Kita nunggu mobilnya belum datang. Jadi paling kita jalan dulu lah. Ini kita udah ganti celana pendek semua. Oke, guys, kita jalan dulu. Sepatu gua masuk. Lapar. Kita mau cari ngopi-ngopi dulu sambil nunggu mobilnya datang. Habis itu kita mau kemana? Nook. Nook itu apa? Kayak restoran, healthy restoran gitu. Healthy restoran? Yang terkenal di Bali lah. Like seriously, healthy yeah, restoran? Healthy restoran, jadi makanan-makanan itu kayak super-super healthy lah. Karena what the hell? Oke lah. I don't know, coba kita cek nanti. Oke lah, kita lihat. Oke, kita lihat nanti. Ini lihat. Saya John Lennon, coy. I'm here, guys. John Lennon just died from death. Bodo amat. Kalau ini kayaknya apa nih? Kalau ini kayaknya kayak anak gunung. Gue dari komen-komenin gaya orang aja. Oh, kalau bule-bule itu jalan itu nggak jelas-jelas gitu ya, jalan gitu. Nggak jelas tahu tujuannya. Nggak tahu tujuan kemana gitu. Yes, panas. Hey guys, ini adalah Dul Darling. Ngopi dulu, guys. Oke, guys, ini adalah es teh dan itu apa? Cappuccino. Cappuccino. Ini apa? Ini apa? Coklat. Coklat. Oke. Okay. Ini loh, donatnya enak banget. Oh, double namanya. Kopinya cobain, cuy. Kopinya cobain. Gua enggak bisa minum kopi masalahnya. Gua order es cappuccino. Oke. Okay. Nice. Sama it's my coffee gimana? It's my coffee sih tetap lebih enak. Tetap the best ya. Oke, Pak Sirat is here. Hai, Pak. Hai, Pak. Eh, Pak. Halo. Halo. Oke. Okay. A few moments later. Oke, guys, kita sudah dapat mobilnya. Biar news events. Soalnya memang prinsipnya itu ada one leg di apa ada one year leg gitu. Kita mau ke Nook ya. Yoi. Oke, go. Kita sampai di Nook. Aduh. Oke, okay, guys, Bali sudah baru mulai panas. Kita mau makan siang dulu di Nook. Nggak tahu nanti kayak apa. Nanti lihatlah. Oh, itu. Mereka ke sana. Oh, itu. Oke. Okay. Oke, okay, kita jalan ke Nook. Nggak tahu bacanya Nook, Nook, Nook. Nggak tahu lah. Mari kita lihat. Ini katanya lagi ngehits ya. Oh, dia parkir 5 hari ternyata. Yoi, kita sampai. Oke, kita masuk. Konsepnya kayak apa? Kayak di farm gitu. Oh, ini di belakangnya langsung ini, guys. Apa namanya?
nempel ke padi apa sawah open gitu ya, kayak di warung Made gitu. Katanya selebar aja dulu. Oh ya udah, pegang aja. Bisa, pegang aja. Oke, okay, kita sampai. Oke okay guys, ini adalah menunya. Ada yang apa? Tradisional juga. Terus ada yang kayak pebarat-baratan gitu ya. Cuman kalau yang punya concern di sini juga jual pork juga ya guys. Jadi kalau yang punya concern mungkin nggak perlu kesini. Kalau dari sisi harga sih nggak terlalu mahal sih harganya. Jadi oke okay lah. Cuman paling concernnya tadi ada itu aja. Kalau yang nggak suka ya atau nggak bisa. Lagi pesan. Oke, minumannya datang. Lu mau masukin gitu? Hah? Ya iyalah. Konten, konten. Coca-Cola. Dari Thirsty ya, Pak ya. Ini brand ambassador, Coca-Cola brand ambassador. Lu kan tutir putih. Sebelum oke. Ini. Tutti frutti, guys. Green. Nasi campur spesial. Nasi campur angkat tangan. Nasi campur. Wah, look at that. Cocok untuk yang sedang lapar lah ya. Wow. Let's eat this. Cuy, sini cuy. Woi. Jor, mau ini. You have to try this. Ada itu. Of course lah. Ah. Makan. Nanti campur ya. Oke. Okay. Belum. Ayamnya ada, sayurannya ada. Belinya tahu pokok juga. Mantap. Cobain si ini guys. Tutti frutti. Mantap. Oh, that's a big breakfast. Ada ubi. Wah, Bona Pacit mana? Taruh. Buat Mona, gua fotoin, Mon. Awas ya kalau mau habis ya. Satu lagi. Habis pasti. Lihat aja badan kayak gini, masa lu. Habis. Gimana, Bro? Entah gua keluar. Lu udah pernah makan nasi campur gua sebelumnya? Belum. Ini pertama kali, Bang. Nasi campur. Sayang, Bang. Cuy, tentunya pedas gak, cuy? Enak loh. Lumayan pedas. Enggak, terlalu. A few moments later. Oke okay guys, sudah selesai. Let's go. Sudah kenyang. Reviewnya. Menunya banyak apa? Porsinya gede. Porsi gede rasa oke. Okay. Harga fine banget, harganya oke okay banget. Tempatnya enak. Cuman kalau yang rada takut sama anjing, dia ada anjing lewat-lewat gitu. Makanannya ada yang non halal. Jadi kalau itu jadi concern, mungkin lebih baik pilih yang lain. Tapi tadi sih katanya masaknya sih misah katanya. Ya itu sih. Jadi, so this is Nook. Kita jalan lagi ya guys. Oke, okay, kita jalan lagi. Kita mau ke balik ke hotel dulu. Nanti kita ke Sunday Beach. Ini kita gara-gara get lucky atau apa? Ini Bali. Panas tapi anginnya tuh dingin banget, enak banget guys, asli. Super. Jadi santai banget gitu. Kayak di Bandung. Bandung kan sama panasnya begini udah. Tapi anginnya dingin sama nih. Tau-tau hitam aja. Iya, tau-tau hitam bener. Oke. Kok bisa? Kita naik Allah. Berapa kenanya? 1,3 lah, tapi 1,2 samping. Gua kasih tips gocap kan. Berarti per orang berapa tuh? Dia nggak sampai 200. Nggak sampai 200 ya per orang, mantul cuy. Masih ada sisa. Oke okay lah ya, buat nongkrong-nongkrong. Mantap. Boleh, apalagi lo ngajak anak-anak ya, makanan di situ banyak anak-anak. Iya, oke. Okay. Bisa makan. Oke. Next time. Pantesan harganya ini banget sih. Bye-bye. Okay guys, kita sampai guys. Balik maning. Lagi check-in ya? Oke. Bentar lagi. Oke, siap. Ngantuk. Udah makan banyak, kenyang, sekarang saatnya tidur. Asyik. Jadi ngevlog gue sekarang.
Oke. Kita sudah dapat kamarnya. Let's go. Oke, mari kita lihat kamar kayak apa. Rate-nya itu berapa tadi? 300. 500. 500 sama sarapan. 300 kalau enggak sama sarapan. Lumayan sih. Murah juga. Oke, kita sampai 336. Kiri. Oh, breakfast di sini di atas ya. Oke. Okay. Wow, panjang juga belakang. Sampingnya rice field, coy. Look at this. Rice field. Oke, okay, jauh banget ini, guys. Paling belakang kita ya. Oke, okay, let's go in. Oke, okay, assalamualaikum. Hah? Loh, gimana sih? Like seriously? Oke, okay, guys, sedikit room tour. Ini kamarnya, tapi kita kayaknya mau dibikin jadi twin ini. Ini kamar mandinya ya standar ya. Kamar mandi tuh. Ini 300.000, coy. Jadi ini cukup murah sih. Ini cukup murah di Bali, di Seminyak. View-nya ke pool. View-nya ke pool. Ya beginilah kamarnya. Oke, kita lagi mau minta ini dipecah dua jadi dua. Oke guys, kita untuk kali ini videonya sampai sini dulu. Kita masih mau nanti jalan-jalan ke mana, ke Sunday Beach. Jadi kalau mau lihat videonya nanti cek video selanjutnya dari ini. Please subscribe, like, comment, karena subscribe itu gratis. Karena The Permanence itu sukanya jalan-jalan makan-makan. Kebetulan ini Papa Gung lagi sendirian. Tapi biasanya kita suka jalan-jalan makan-makan, bikin konten yang mungkin nanti berguna buat teman-teman kalau lagi cari referensi buat jalan-jalan makan-makan ya. Oke, okay, please subscribe and see you next time in another vlog. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.